파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 날개 좀 chocolate I'm feeling so good. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Masih bersama dan Dinda. Nah kali ini kita main-main ke coffee shop di daerah Bandung ya. Namanya Inspira Roaster. Nah mau tau seperti apa sih kafenya? Yuk ikutin video kita. Nah, jadi kafenya ini konsepnya lumayan estetik ya. Jadi kayak kursinya ini serba putih-putih, terus ada yang coklat-coklatnya juga gitu kan. Tuh di belakang tuh. Terus dengan view-nya yang bagus ini bikin nyaman banget buat teman-teman yang mau nongkrong di sini ataupun misal sambil kerja gitu juga bisa di sini. Nyaman banget sih di sini. Tuh. Nah, kebetulan karena ini apa kita nginepnya minggu ke Senin ya, jadi Senin ini terpaksa sambil bawa laptop kantor nih, sambil apa WFH dulu. Ini sebenarnya juga nemenin aku dinas sih ya, harusnya aku tuh dinas hari Selasa gitu, tapi aku baru tahu Senin-Senin ini kalau ternyata dinasnya dibatalin, jadi dipindah ke Jakarta. Jadi hari ini kita balik lagi deh ke Jakarta. Jadi nginep minggu ke Senin, Senin check out, siang langsung balik Jakarta. Semoga nggak macet aja ini. Ya udah deh, untuk aja sempat nginep di KIA ya. Nah, duluan nginep di sini emang kita bayar sendiri sih ya. Karena emang dinasnya tuh baru bisa terhitungnya kan dari Senin ke Selasanya tuh. Jadi emang kita supaya nggak kena macet dari Jakarta ke Bandung Senin-Senin, kita berangkat dari Minggu gitu. Nggak tahu ya Seninnya baru tahu kalau dinasnya di bagian gitu. Jadi karena kita udah nginep semalam kan, terus harusnya Senin siang itu kita pindah ke hotel tempat aku dinas gitu. Cuman karena dinasnya ternyata batal nih baru tahu Senin, ya udah deh kita langsung pulang habis ini ya. Gitu. Ya udahlah, makasih ya udah nemenin dinas.
Oke deh, segitu aja ya review kafenya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Inspira Roaster aja itu bisa sih sebenarnya ya. Kalian bisa nikmatin view-nya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nginep di Hotel Gaia Bandung, malah enak tuh, tinggal turun aja tuh ke Inspira Roaster. Gitu. Oke deh, sekian dulu review kita kali ini ya. Kalau kalian ada referensi tempat makan atau makanan yang mau kita review, jangan lupa tulis komen ya. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat nge-review kafe-kafe kayak gini lagi ya. Oke guys, see you on the next video. Dadah.